Bogor. Di mana? Jam morning di Pegang Saat sebelah sibuk kita ya. Sabar ya. Baik rekan-rekan, terima kasih. Sejen Bapak Kapolres Lunggung. Jadi kita untuk tes jenis pengungkapan kasus narkoba ini terkait dengan kegiatan dari satuan narkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Lunggung ya. Itu kemarin kita melaksanakan pemeriksaan di rumah kos ya milik Ibu Agung Alif ya, yang ternyata di sana terjadi diduga kuat itu ada pesta sabu. Jadi kita temukan ya yang bersangkutan DK ya, sebelah kanan kita DK, kemudian MD, dan pacarnya MD adalah NE ya. Jadi dengan kegiatan daripada didobrak pintu, kemudian ditemukannya tiga orang, satu diantaranya wanita yang berinisial N, dan dua pria ya, ini juga masih ada hubungannya, masih pacaran antara ND dengan M ya. Kita ditemukan di sana oleh tim kami melaksanakan pemeriksaan ya, diantaranya adalah ya ini barang buktinya ya, 4 paket bungkus plastik kristal bening dan 1 paket bungkus plastik. Ya kemudian juga ini juga kita temukan ya, ada timbangan ya. Ini timbangan lengkap dengan hasil daripada di lokasi kita temukan ya, pada waktu saat penggerebekan ya. Juga ada bong ya, lengkap ya. Ya. Lengkap ya, dengan korek api termasuk juga gunting lengkap ya. Kita temukan. Kemudian kita juga temukan untuk ya mengemas jadi kemasan-kemasan kecil ya ini. Nah itu termasuk juga pakaian yang digunakan pada saat itu. Jadi itu sementara, jadi penangkapan ini ya kita masih dalami ya. Kemudian juga kita tidak tegas ya, langsung kita melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Jadi inisial N ya, ini kita kenakan pasal 131 ya. Ya memang dia tidak melapor kepada pihak berwajib. Kemudian juga yang ND kita kenakan 112 dan 114 ya, Undang-Undang Narkotika, Undang Nomor 35 tahun 2009. Kemudian untuk DK ya kita kenakan sama, yaitu pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Itu kita sudah menyaksikan ya, barang buktinya lengkap. Jadi itu hasil daripada pemeriksaan lebih lanjut di Polres